Halo Nexter dan pembaca setia Jabar Publisher.com dimanapun Anda berada. Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati telah dinyatakan negatif COVID-19. Ia pun sebelumnya telah melakukan isolasi mandiri di rumah selama 7 hari. Adapun hasil swab sebelumnya, yakni dengan menunjukkan hasil positif, diketahui saat kantor DPRD Kota Cirebon menggelar swab test untuk semua anggota DPRD dan semua karyawan di lingkungan kantor tersebut pekan lalu. Fitria pun mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah mendoakan dan mendukung sehingga dirinya bisa sembuh kembali. Bahwa hari ini saya sudah dinyatakan negatif berdasarkan hasil swab ataupun pemeriksaan swab yang dilakukan oleh Rumah Sakit Gunung Jati berdasarkan hasil tes PCR diagnosis COVID-19. Alhamdulillah hasil swab saya negatif setelah saya diisolasi selama 7 hari di rumah, isolasi mandiri. Dan saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada masyarakat Kota Cirebon. Terima kasih banyak atas seluruh doa dan dukungannya, juga seluruh bantuannya. Demikian reporter JabarPublisher.com dan JPNX TV melaporkan. We are the leader publisher.